Oke, sekarang kita lanjut ke proses perakitan ya. Ini di tangan saya sudah ada nih tape egg-nya. Ini bahan tape egg trondolnya ya. Kita buka dulu. Kita sobek ya. Wih, mantap ya. Baru ini. Saya pakai warna hijau. Oke, langsung saja kita eksekusi. Gimana nanti jadinya? Jadinya pastinya keren seperti cuplikan video di depannya. Kita coba buat menipek dulu ya nih, ada arpus solder nih, kita coba tipekan. Wih, mantap teman-teman. Oke, ini masih ori ya. Untuk kali ini saya mau memodif luarnya dulu saja ya. Ini saya ada lampu, lampu bekas mainan anak seperti ini ya. Ini mau saya tempelkan di sini seperti ini nanti ya. Langsung saja kita tempel. Oke, saya tempel menggunakan lem bakar seperti ini. Kemudian di sini saya punya korek api bekas seperti ini, sudah saya lepas platnya ya. Sekarang kita ambil yang hitam-hitamnya ini ya, kita congkelnya. Mudah banget kan nih. Oke. Kemudian kita potong nih yang ini ya. Kita potong lurus ini ya. Segini. Begini berarti ya. Oke, kita potong. Oke, mantap. Oke, untuk hitam-hitamnya ini kita potong ini ya. Kita potong segini. Jadinya seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke, menggunakan lem tembak lagi. Oke, kita biarkan begini. Kemudian kita ambil lagi nih korek bekas yang tadi kita nih, kita uculi. Ini kita ambil dalamnya ya. Ini, oke, mantap. Kita balik satu. Jadi seperti ini. Ini nanti kita masukkan ke sini. Setelah jadi seperti ini, kalian cari ginian lagi ya di korek api yang lain. Nih saya sudah ada yang lain. Kita ambil besinya, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nih, oke. Sekarang di sini kita bakar ya. Oke, kita tekuk ya. Ini sudah jadi setang, mantap. Oke, kemudian kita cari barang-barang lagi. Kira-kira ada apa? Oke, di sini saya punya kabel seperti ini ya. Entah ini kabel bekas apa ini. Jadi ini saya mau gunakan sebagai knalpotnya ya. Nanti kita pasang di sini. Nah, oke, mantap teman-teman. Ini kita kasih lem dulu. Kita kasih lem dulu di sini. Sedikit saja kita tempelin begini. Juga kita kasih lem biar nempel. Oke, cukup. Nah, ini di setangnya tadi saya kasih lem sedikit ya, biar ini tidak goyang-goyang. Tadi goyang-goyang soalnya. Sudah jadi seperti ini ya. Wah, sudah terlihat keren nih, seperti motor drag throttle nih, sudah ada setangnya. Gaul men. Kita cari bahan-bahan lagi. Oke, kita siapin item-item korek lagi ya. Kita potong langsung saja di sini. Oke, mantap. Nanti kita tempel di sini. Oke, kemudian saya juga pakai iniannya. Nah, ini dikorek juga nih, kita tempelkan di sini, kita pasang di sini ya nih. Nanti posisinya seperti ini, kita taruh di sini. Nah, jadi ini seperti joknya ini ya. Kita tempelkan dulu, kita kasih lem di sini. Ini kita kasih lem. Oke. Dan kita tempel di sini, teman-teman. Oke, di sini saya menemukan bahan plastik seperti ini ya. Ini kita potong. Menjelat. Nih, bahannya seperti ini. Ini kita nanti tempelkan dengan ini begini. Miring. Dan kita tempel di sini, teman-teman. Oke. Setelah nempel seperti ini, kita gunting nih, kita gunting di sini, kita ratakan ya. Sebentar.
Oke, ini kita ratakan seperti ini. Dan nanti kita tempel di sini, teman-teman. Kita kasih lem dulu nih. Up. Langsung saja kita tempel seperti ini. Kita tahan sampai kering. Oke, setelah jadi seperti ini ya. Wih, keren banget nih, ada setangnya, ada joknya nih. Oke, knalpotnya nih, lampunya bisa dihidupin. Wih. Oke, mantap. Oke, jadi di video selanjutnya saya mau bikin yang bisa berputar ya. Saya mau pakai ini, dinamo atau kipas seperti ini ya. Oke, teman-teman, mau saya bikinkan video yang mana dulu, yang pakai dinamo ini atau yang pakai kipas? Silahkan tinggalkan komen ya, mau saya bikinkan yang mana dulu. Oke, jadi nantinya akan bisa berputar ya motornya yang di dalam. Mantap. Thank you.